Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia dan salam Perak Aman Jaya. Yang berbahagia, Puan Hajah Nur Aisyah binti Yunan, guru besar sekolah. Yang berbahagia, Profesor Dato' Hassan Basri, pengarah Sekolah Makmal Universiti Pendidikan Sultan Idris. Rakan saya yang bersama dengan saya pagi ini adalah Dr. Tan Wiho. Sila bangun, kenalkan diri. Beliau adalah Timbalan Pengarah Makmal Penyelidikan Pendidikan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan Cik Fadli, saya punya pegawai khas. Dan kita juga ada pegawai khas daripada Pejabat Naib Chancellor yang merupakan juga parent Encik Tarmizi. Baguslah ya, dengan ada sekolah makmal ni ada apa, kaki tangan kita juga merupakan ibu bapa di sini. Jadi sekolah makmal ni insyaAllah boleh bergerak dengan baik. Okay, Alhamdulillah setelah beberapa tahun kita nak mendapatkan sokongan padu daripada Menteri, akhirnya kita telah mendapat kelulusan itu daripada Menteri Ketua Pengarah yang baru datang pada bulan lepas ya, menerangkan kepada kita semua yang Sekolah Kebangsaan Perak 2020, sekolah rendah dan juga sekolah menengah, kita akan bekerjasama menggerakkan program sekolah makmal kita ini. Okay. Saya harap parent-parent juga akan memberikan sokongan kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris ini agar kita sama-sama dapat melahirkan anak-anak kita yang boleh membaca, yang boleh menulis, boleh mengira dan juga menjadi rakyat satu masa nanti yang inovatif dan juga bakal pelapis kepada negara. Untuk tahun 2015 ini, program sekolah makmal kita akan fokus kepada membantu para guru dalam teknik-teknik pengajaran yang berorientasikan lebih kepada berpusatkan pelajar. Bermaksud kita nak pelajar-pelajar yang lebih mengadakan aktiviti di dalam bilik darjah supaya mereka seronok belajar. Okay? Contohnya kita akan mendedahkan satu teknik games, permainan games dalam pembelajaran, tapi dia belajar matematik dan dia belajar sains, dia belajar bahasa. Dan kita akan membawa beberapa tokoh-tokoh penyelidik yang telah mencipta bahan-bahan untuk melonjakkan sekolah ini supaya mereka cepat membaca dan cepat mengira serta cepat menulis. Dan di samping itu juga, pada tahun lepas, keputusan UPSR sekolah ini kita diberitahu oleh guru besar sebanyak 85.11%. Jadi kita akan bekerjasama antara Universiti Pendidikan Sultan Idris dan sekolah ni agar kita dapat melonjakkan menjadi 100% lulus. Dan satu lagi, kita akan bersama-sama berusaha untuk meningkatkan. Pada tahun lepas kita mendapat 5 pelajar yang mendapat 5 A, semua A. Jadi pada 2015 ini kita akan gerakkan bersama-sama untuk meningkatkan lagi bilangan pelajar-pelajar yang mendapat 5 A. Dan yang ketiga, kita juga akan melatih murid-murid sekolah ini untuk memasuki pertandingan dalam inovasi. Dan kita dapati setiap tahun sekolah ini sentiasa memasuki pertandingan Perak yang saintis.
Dan kita dapati memang anak-anak pelajar-pelajar kita di sekolah ini adalah sangat inovatif. Jadi dengan adanya program Sekolah Makmal ni, kita akan memperluaskan lagi agar banyak lagi kanak-kanak pintar kita ini, kanak-kanak kita menjadi lebih inovatif, dan kita akan menghantar mereka memasuki pertandingan di peringkat kebangsaan, dan kalau ada peluang kita akan juga menghantar mereka bertanding ke luar negara, insyaAllah. Waktu persekolahan adalah seperti biasa. Kita belum ubah apa-apa seperti yang diwar-warkan ada sampai pukul 4 hari tu, untuk tahun 2015 ni kita lebih fokus kepada nak meningkatkan pembelajaran dan pengajaran. Jadi sekolah, waktu sekolah tetap macam biasa. Jadi ibu bapa tak perlu bimbang anak dia sampai pukul 4 ke tidak, ya. Pada tahun ini kita nak meningkatkan yang saya kata itu 100% untuk UPSR, more ace, more innovative, dan dia boleh belajar. Dan menurut pengarah makmal tadi, beliau telah juga mendapatkan buku percuma yang diberikan sebagai hadiah kepada anak-anak kita dalam aspek bahasa Melayu dan bahasa Jawi. Jadi anak kita akan belajar teknik cepat untuk belajar bahasa Melayu dan bahasa dan Jawi. Jadi ini juga akan kita pergiatkan di sekolah ini melalui program sekolah makmal kita. Okey. Jadi saya rasa saya terangkan setakat itu. Jika ada persoalan atau sebagainya ataupun tambahan, Profesor Dato' Hassan akan bantu kita untuk tambahan maklumat. Sekian, terima kasih. Dan kami sangat gembira melihat tahun ini ada peningkatan pelajar yang banyak, ramai. Kalau dulu satu kelas, dua kelas, pada tahun ini kita ada tiga kelas dan pelajar seramai 85 anak-anak tahun itu. Tahniah, dan we are looking forward lah untuk bekerjasama dengan parent dan juga anak-anak. Dan mulai sekarang, guru-guru ni kita akan berikan pendedahan juga di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Begitu juga kalau parent juga perlukan kursus, silalah beritahu kami dan kami juga akan uruskan bagaimana untuk parenting style dan sebagainya, sebab kita ada mempunyai pakar-pakar. Sekian, terima kasih, dan kami bersedia untuk mendengar soalan ataupun cadangan. Sekian, terima kasih.